Demi kebaikan kami minta pimpinan berjiwa kenegarawan, kenegarawanan. Jangan yang kami kemukakan tadi itu dengan segala akal indah ini mempertahankan demi untuk bisa mempertahankan kepemimpinan, akhirnya tangan Tuhan nanti yang akan mengambil jabatan itu. Kalau saudara terlalu banyak ketua, saya mohon maaf. Tangan pimpinan. Tuhan akan mengambil jabatan itu kalau saudara macam-macam akal untuk mempertahankan itu. Kami hanya ingin ini dicabut poin kelima dan poin keenam surat keputusan saudara. Terima kasih. Ya, Bapak pimpinan, dan Ibu sekalian, sebentar. Pimpinan, saya mohon maaf, interupsi satu menit, satu detik. Saya persoalkan di sini adalah mekanisme kerja. Apakah bisa satu alat kelengkapan menganulir keputusan sidang paripurna? Terima kasih, pimpinan. Interupsi itu meminta. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua alat kelengkapan yang berhak mengeluarkan surat keputusan, yaitu pimpinan DPD RI dan badan kehormatan. Dua alat kelengkapan itu berhak mengeluarkan surat keputusan. Dan keputusannya sekali lagi saya minta kepada pimpinan DPD RI berjiwa kenegarawanan. Pimpinan saya interupsi, saya ingatkan kita terima. Sebentar. Boleh kita terima apa yang disampaikan oleh badan kehormatan? Ya, sebentar. Sekali lagi saya interupsi. Kita terima apa yang disampaikan oleh pimpinan badan kehormatan untuk diteruskan ke Panmus. Ya, bolehkah saya bicara sebentar bahwa di sidang paripurna ini sebetulnya tidak ada pembahasan yang lebih lanjut, tetapi bisa dilanjut di Panmus. Karena di Panmus itu yang akan diputuskan pada memberikan kesempatan untuk disampaikan ke sidang paripurna. Jadi saya ambil tengahnya, semua masukan kita ambil, kita dengar dan kita mendapatkan masukan, dan mungkin nanti kita juga akan meminta BK untuk juga bisa menyelesaikan.